Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat dan saya Ting Ting. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar baru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar bahagia buat kalian para fans sejati daripada Ayu Ting Ting. Akhirnya Ayu Ting Ting muncul juga ya. Sudah beberapa hari ini dikabarkan Ayu Ting Ting sakit dan off dari berbagai acara. Bahkan di akun Instagramnya pun ia tak muncul di pagi hari. Akhirnya yang kita nanti, yang kita damba-damba, muncul juga Ayu Ting Ting di Insta story pribadinya. Wah, sungguh ini kabar bahagia ya. Bagaikan oase di lahan yang gersang, bagaikan kemarau yang panjang tersiram dengan air hujan. Lega sudah ya perasaan kita dengan melihat sehatnya Ayu Ting Ting saat ini di postingan terakhirnya. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada sahabat kita yang bernama Ririn Rintar, kata dia dalam captionnya, "Hai Ayu, Salken dari Lampung. Ya kalau disapa balik, auto jangkrik balik di kasur." Wow, itu salah satu respon dari sahabat yang turut berbahagia dan gembira menyaksikan Ayu Ting Ting tampil kembali di Instagram pribadinya. Lalu akun yang lain yang bernama Eran844, kata dia, "Pagi-pagi kayak gini udah langsung lihat kakak Ayu, love kakak Ayu." Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut berbahagia, turut bergembira, dan turut berjingkrak-jingkrak ketika melihat penampilan daripada Ayu Ting Ting yang tengah memposting di Instagram dia dalam keadaan sehat walafiat. Wah, tentunya kita berharap ya agar Ayu Ting Ting segera kembali menghibur kita di layar televisi. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.